Eksekusi tanah dan bangunan seluas 3.000 meter persegi di Jalan Tangki Mall, Taman Sari berlangsung alot. Eksekusi tanah dan bangunan sekitar 30 unit di Jalan Tangki Mall, Taman Sari, Jakarta Barat ini ricuh. Petugas dari Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang hendak mengosongkan rumah mendapat hadangan dari ratusan warga dan sang pemilik. Negosiasi alot karena pemilik rumah menolak eksekusi. Eksekusi lahan ini pun diduga ulah mafia tanah. Pemilik mengaku memiliki surat akta jual beli dan selalu membayar pajak. Tanah seluas 3.190 meter persegi ini sebelumnya milik Gunarto Kertajaya, namun kini beralih ke pemilikan berdasarkan risalah lelang yang dimenangkan di Depak Ruko Cugan.